teror bom yang terjadi di ibu kota Jakarta hari ini mengejutkan banyak pihak. Beberapa kali ledakan dan aksi baku tembak pun terjadi di tengah siang bolong, Kamis 15 Januari 2015. Terkait peristiwa ini, Ketua Umum DPP PKB, Mohaimin Iskandar menyatakan keprihatinannya dalam konferensi pers di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh nomor 9 Jakarta Pusat. Didampingi Sekjen Abdul Qadir Karding, Wakil Bendahara Babang Susanto, dan Wakil Sekjen Lukmanul Hakim. Selain mengutuk peristiwa tersebut, Caimin juga menyebut kejadian ini adalah hal yang sangat memalukan. Menurutnya, seharusnya peristiwa ini harus bisa diantisipasi oleh intelijen. Kepada aparat kepolisian, Caimin pun menyerukan untuk tidak ragu bertindak. Organisasi masyarakat bisa dilibatkan dalam membasmi jejaring pemboman hari ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyampaikan duka kepada para polisi dan warga yang menjadi korban. Terkait kejadian ini pula, DPP PKB akan menggelar tahlilan malam ini di kantor DPP PKB. Mari kita waspada terhadap aksi teror ini. Bangun solidaritas untuk menjaga keamanan dan ketentraman NKRI. Tunjukkan kalau kita berani lawan siapapun pelaku teror. NKRI harga mati. Dalam kesempatan ini, kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penegasan bahwa negara tidak boleh tunduk dan takluk pada terorisme, terutama kekerasan dan ancaman pembunuhan. Negara dan rakyat Indonesia, pemerintah dan seluruh kekuatan bangsa ini tidak boleh tunduk pada teror dan kekerasan. Yang kedua, kita mengecam keras dan harus diusut tuntas jaringan sampai ke akar-akarnya sehingga bisa dibersihkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kelambanan intelijen kita menjadi catatan penting untuk kita benahi. PKB dan organisasi-organisasi yang mendukung PKB memiliki kekuatan baik komponen tokoh masyarakat, komponen angkatan muda, garda bangsa, barat bangsa yang sebenarnya bisa dioptimalkan menjadi jejaring intelijen kita untuk bisa membantu mendeteksi dini. Kepada pihak kepolisian, kita minta kepada seluruh jajaran untuk tidak ragu bertindak. Kami di belakang aparat keamanan untuk bersikap keras, tegas di dalam membasmi dan menghabisi jejaring kekerasan dan terorisme.